Ini waktunya pertunjukan. Hah? Dia tidak terbangun. Ayo, bangunlah. Aduh, berat sekali ya. Ayo, ini waktunya membuat video. Video? Apa? Ayo, ayo, kita harus bersiap-siap. Ayo, jangan malas-malasan. Ayo, sekarang sikat lagi gigimu. Seperti ini. Oke, ayo, ini saatnya teman-teman. Aku hanya benar-benar masih mengantuk. Apa? Ayolah, kita harus bekerja. Ayolah sayang, bangunlah. Kalau tidak, aku akan melemparmu ke bawah tangga ini. Ke bawah? Sudah kuperingatkan ya, ayo. Oke, sekarang saatnya menggunakan teknik khususku. Aku tidak tahu bagaimana caranya membuat Lala terbangun. Apa yang harus kulakukan, teman-teman? Aku punya ide. Ayo kita gunakan seluncur ajaib ini. Ayo kita coba, teman-teman. Lala, segera bangun, oke? Ayo kita lakukan. Dadah, Lala. Dadah! Apa? Lala masih tidur. Hai, padahal aku ingin menghabiskan 24 jam di rumah mainan bersama Lala. Apa? Menghabiskan waktu 24 jam di rumah mainan? Ayo, ayo! Tapi, tunggu! Tunggu! Hah? Kamu serius? Di halaman ini sangat membosankan loh. Kamu mau menghabiskan waktu 24 jam di sini? Ya, tapi setidaknya kita masih punya kolam di sini. Apa? Kubangan dengan air dingin ini? Menarik, tapi tidak cukup menarik. Kalau begitu, beritahu aku. Apa yang kamu inginkan? Beritahu aku, beritahu. Aku ingin taman bermain. Itu mudah. Bagaimana? Apa? Apa pendapatmu? Menarik, tapi aku mau lebih lagi. Serius? Beritahu aku, apa yang kamu mau? Aku mau sesuatu yang bisa dipompa. Dipompa? Ayo! Ini dia sesuatu yang bisa dipompa, teman-teman. Apa ini punya Muna? Bisa Puci pinjam? Ayo, ayo kita bawa ke Lala. Ayo, Puci akan membawamu bermain sebentar. Oke? Yeay! Ayo, teman-teman. Ini dia. Apa kamu suka? Wah, aku suka sekali dan Christian juga sangat lucu. Ayayayay, anakku sayang. Lihat semua ini. Christian mau perosotannya dipompa? Yeay, ayo. Apa kamu siap? Ya. Tekan tombolnya sekarang. Ya. Yeay, di mana sekarang? Ayo lompat. Christian, ayo coba ini. Ayo coba panjat ini. Oke? Okay? Yuk, sini Lala bantu. Satu, dua, tiga. Ayo duduk yang tenang ya. Dan sekarang... Christian senang? Yeay! Kini giliran Lala. Mau lihat Lala main seluncuran ini? Oke, okay, sekarang giliran Lala. Ayo! Lihat, ini dia. Satu, dua, tiga. Naik, naik. Hops, sekarang naik ke atas ini. Oke, sekarang ayo turun. Wah, hati-hati sayang, ntar jatuh. Yeay, baby shark. Lompat, 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 lompat. Tapi sekarang tahu apa, Christian? Kita akan buat halaman ini menjadi lebih baik. Pinky Man, aku mau lagi. Di mana rumah mainanku? Sekarang kita butuh lebih banyak barang. Ya, lebih banyak lagi. Christian, bagaimana kalau kita cari rumah mainan untuk Lala? Ya. Kamu suka? Ya. Mau bantu Puci? Ya. Ayo, sini ke Puci. Ayo. Yeay. Ayo, Pinky Man, pindahkan rumahnya ke sini. Indah sekali. Yeay, kamu suka rumah kecilnya? Iya. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Puci sedang kesulitan, Christian. Dia jatuh. Bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau kita cek rumah cantik itu? Iya. Ayo,
Mari kita lihat. Ya, ayo kita lihat ke dalam. Masuklah teman-teman, kita punya jendela yang bagus di sini. Ya enggak? Lala akan menghabiskan 24 jam malam ini dengan rumah kayu ini dan juga kolam pompa penuh bola tadi. Mau tetap di sini sama Lala? Ya. Yeay! Di mana Adri? Di mana kakakmu Adri? Ah, Adri! Adri, yeay. Ini dia Adri, yeay. Wah, hey, Christian, Lala jadi kuda ya sekarang. Ayo, ayo naik kuda ini. Oke, apa kalian siap? Gerbuk, 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 gerbuk. Kalian siap teman-teman? Apa yang akan terjadi sekarang? Adri, ayo. Yeay, kamu berhasil sayang. Yeay, 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 yeay. Sungguh menyenangkan. 24 jam ini akan benar-benar jadi asik banget. Ayo masuk ke dalam rumah. Lagi, mereka suka banget sama ini. Lala, tolong aku. Cepat sayang, sampai juga. Ayo kesini Christian. Satu, dua, dan... Lihat dia merosot kepalanya duluan. Pesawat akan segera meluncur. Wow, wow, yeah, 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 yeah. Ayo kita buat kontes peluncur terbaik di sini. Tulis di komentar siapa peluncur terbaik. Satu, dua, dan... Wow, satu, dua, dan... Aku bisa melihat kaki kontestan yang ini. Dan sekarang gilirannya Lala Sableng. Apa aku bisa meluncur lebih baik daripada anak-anak? Ini dia, aku pasti bisa menang dengan cara seluncur ini. Tulis di komentar siapa pemenangnya. Adri, Lala punya ide daripada seluncur di tengah. Kalau kita seluncur di pinggir gimana? Ayo kita coba. Oh, sabotase, aku diserang. Tolong aku. Sabotase. Ini benar-benar menyenangkan anak-anak, tapi ini waktunya makan siang, aku lapar. Kalian mau kasih Lala makanan enggak? Lala enggak bisa pergi dari sini, kamu mau ambilin? Yeay! Ya, sayang. Aha. Aha. Ini aja. Jeng-jeng, sekarang aku akan tambahkan Nutella. Wow, benar sekali. Jelly, yogurt, dan roti selai. Dengan Nutella? Seriusan, aku suka sekali Nutella. Lihat apa yang Adri bawakan. Jelly. Adri yang mana? Yogurt. Kampai. Cuma ada satu sendok. Ayo kita taruh di sini aja. Ini untukku. Tidak. Apa kamu yakin? Oke, ayo kita lihat. Kalau diaduk, pernah coba ini? Mau coba? Rasanya kayak strawberry mint. Mau coba? Tidak. Ya, dingin, enak. Nah, lihat siapa yang datang. Kamu adalah spesialis, sayang. Ini tidak adil. Apa ini, tantangan paus? Oh tidak, jangan di rambut Lala. Ku mohon. Kesini anak nakal. Paus, sini. Mau digendong? Sini sama Lala ya. Balon? Balon ya, mau tambahin balon ke kolam? Yeay! Adri, bawakan balonnya. Apa kalian siap teman-teman? Satu, dua, dan tiga. Lihat Christian sudah terisi dengan air. Kayak minion ya. Oh, keren sekali. Dan kita akan bermain permainan ini dengan? Dengan balon. Di samping itu, kita juga harus melempar balon-balon ini. Kita harus bisa mengenai 10, 9, 8, 7, 6, atau 5. Iya, dan semakin mendekati nilai 10, semakin baik. Sekarang gilirannya Adri. Ayo, 1, 2, dan wow.
Wow, 7. Adri mengenai 7. Ayo lagi. Ya, sekarang kena yang 8. Tembak. Ya, Christian tidak dapat poin jadinya. Wow, aku kena 10. Ya, kita kehabisan balon. Kita butuh lebih banyak amunisi. Ya, Christian, ayo ambil lebih banyak balon. Ayo. Lihat, aku mengenai yang ke 10. Angka 10. Ya, ya, ya. Adri adalah pemenang tantangan. Dan sekarang kita akan berperang lagi. Christian, ambil balon ya. Ya. Tolong. Ah. Ya, kena deh. Wow. Tolong. Wow. Adri akan menangkapku. Wow. Kita bersembunyi di sini. Adri tidak tahu aku sembunyi di sini. Dia kehabisan balon sedangkan aku masih punya 2. Kita harus berhasil mengenainya dan menang. Ah, tertangkap. Kemarilah. Mau pergi kemana kamu sayang? Kesini. Teman-teman, sudah gelap sekarang dan anginnya berhembus kencang. Aku takut. Di mana ya kita bisa tidur sekarang? Aku rasa tidur di prosotan adalah pilihan yang terbaik. Kakiku nggak bisa masuk. Mungkin kalau aku agak geser ke sini, ruangannya jadi lebih luas. Oh, aku tidak tahu. Aku tidak bisa melihat apapun. Bagaimana kalau ada binatang buas di sini? Oh, aku takut sekali. Tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi pengecut itu tidak keren. Ayo tidur. Semoga hari esok jadi lebih baik. Temani aku. Sudah pagi loh, sudah 24 jam kuhabiskan berada di perosotan pompa ini dengan rumah mainan dan juga kolam. Aku sangat menyukai tantangan ini dan kalian, apa kalian suka? Kalau iya, tekan tombol like di video ini dan subscribe sayang. Keluarga Bule Gokil, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!